Hello, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ini resipi kita adalah roti pisang. Sangat sedap. Mudah je nak buat, dia lembut sangat. Sedap dimakan waktu panas. Minum dengan secawan kopi memang nikmat sangat. Okey, nanti kita tunjuk dalam dia macam mana. Okey, kita ambil satu ya. Kita nak buka. Memang sedap dalam dia. Nampak macam macam kek pisang kan? Tapi sebenarnya kita buat roti pisang ya. Gebu dan moist. Okey, so mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, kita perlukan satu sudu besar butter, pisang 2 biji, air ya jika perlu, tepung roti, yeast 30 gram, susu serbuk 30 gram, gula halus. Itu saja ya. Okey, cara dia kita hancurkan dulu pisang ya. Okey, bila pisang dah hancur, masukkan gula ya. Masukkan yeast. Kacau sebentar ya. Ya, yeast tu bercampur ya. Okey, bila dah bercampur yeast dengan gula, masukkan tepung roti ya. Masukkan susu, tepung. Gaul dulu dengan tangannya. Sekarang kita guna manual ya. Kita uli dengan tangan saja ya. Air tak perlu masuk ya. Jika keras baru boleh masuk air ya. Okey, sekarang kita guna tangan. Okey, ada sikit bahagian tepung tak kena. Jadi kita boleh letak sikit air. Uli saja hingga adunan seperti. Okey, kita dapat adunan seperti ini. Kemudian baru letak butter ya. Okey, kemudian letak butter, uli lagi hingga butter tu bercampur ya. Betul-betul sampai butter tu bercampur. Okey, setelah 3 minit ni saya uli, saya letak dengan sedikit minyak. Okey, sekarang biar dia rehat dalam 30 minit ya. Okey, sekarang adunan kita dah mengembang ya. So kita boleh uli dia, bagi-bagikan ya. Okey, cara dia begini, letak sedikit minyak. Adunan kita. Sekarang kita nak bagi-bagikan dia. Potong-potong kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Seberapa besar kita nak . Okey, kita dapat 9 bahagian ni. Kemudian biasalah kita bulat-bulatkan dulu. Okey, cara dia kita nak bentuk . Mula-mula kita lepehkan. Telurkan dulu .
Saya guna dua ni saja ya. Sebab dia kecil kan. Macam gitu. Kemudian begini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian kita gulungkan ke tepi begini. Kita nak dapat struktur tu. Ha, macam tu. Okey. Ah, begitu. Okey, saya gunakan loyang 12 kali 12 inci ya. Ini susunlah begitu ya. Okey, buat hingga selesai. Okey, sekarang kita dah siap bentuk roti pisang kita. Tunggukan dia kembang lagi ya. Lebih kurang 15 minit atau betul-betul dia kembang baru kita bakar ya. Okey, setelah 15 minit ni kita tengok pun dah kembang sikit ya. Bolehlah kita bakar ya. Sebelum bakar kita sapu dulu dengan kita sekarang sapu dengan susu segar. Sapu semua. Okey, suhu oven adalah 180 lebih kurang 15 ke 20 minit ya. Okey, sekarang roti pisang kita dah masak ya. Sapu sikit dengan butter ke atas dia. Panas. Okey, dah sapu semua dengan butter. Kemudian letak sikit gula ya, atau gula halus atau gula icing pun boleh ya. Begitu ya. Bismillah. Okey, sekarang ready untuk dihidang . Kita boleh letak di dalam. Hai. Okey. So roti pisang kita dah siap dihidang . Menikmati dengan secawan kopi yang panas memang nikmat sangat. Rasa dia sangat sedap, mudah je nak buat ni. So, terima kasih kerana menonton ni. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Okay, bye.